Emang gue mau beres rumah. Oh gitu. Gitu. Tuh menurut beres. Akhir kimen. Lu beres apa? Rencana gue mau pasang vinil. Pasang vinil? Pasang vinil. Vinil apa? Vinil itu flooring terbuat dari PVC. Lu tau tak? Tau, HPL kan? Tapi ini ada flooringnya men. Bukan HPL aja. Nah, karena perumahannya ini standar banget. Lu lihat deh. Biasa, ini biasa banget nih. Lo mau ganti kayak luar biasa. Iya. Nah, rencana gue mau pakai flooring dari Tago. Manfaatnya apa kalau lo pakai flooring dari Tago itu? Banyak manfaatnya. Yang pertama, mudah dibersihkan. Mudah dibersihkan. Yang kedua, tidak gampang stres. Oh gitu. Dia stabil. Vinyl Taco itu ada dua sistem pemasaran. Oh gitu. Yang pertama itu pakai lid. Pakai lid. Yes. Yang kedua ada sistem klik. Enggak pasti tinggal klik aja. Lu masih dulu. Nah, gampang banget. Semua Taco tuh gampang-gampang deh. Tapi kalau udah dengar merekatnya kuat dong ya. Kuat. Dia kan tidak akan menggoyang desa. Oke, kalau semuanya udah disebutin, yes. Lo pengen tahu nih harganya. Kita mau masalah koncek ya. Kalau masalah harga ini aman deh, tidak mengocek kantong lebih dalam lagi. Oh gitu, aman. Masalah harga, kualitas, aku jagonya. Boleh, boleh. Nah, rencana gue mau minta lo untuk ngasih tahu gue apa nih? Untuk pilihan gue, warna. Yes. Lu pegang, lu pegang. Stek, harus stek sih. Nah, itu. Rencana gua, ya, yuk. Jadi ya, ya. Lo mau pakai mana? Gua pasang ini. Hah, hobi. Oh itu. Ini kayu. Nah ini namanya merbau wood. Oh ini merbau wood. Merbau wood. Nah buat teman-teman, buat semuanya deh yang mau pesen tapi dia tidak tahu namanya, tipenya, kodenya 007. James Bond. Bond James. Pokoknya gue akan pasang ini untuk ruangan gue. Oke. Kebetulan ngomong di sini. Lo bantu gue pasang? Ya. Tapi nggak apa-apa. Gue akan balik. Cuma gue mau lihat-lihat dulu nih banyak. Nah, silakan. Banyak banget yang mau lihat. Banyak banget. Banyak banget. Tadi kan kita udah cuap-cuap nih mengenai vinil. Gua pengen tahu bagaimana cara pasangnya. Gak cuma harga, kalau harga udah terjangkau. Pasangnya, kalau ribet orang juga males, Re. Yes, cara pasangnya gampang banget. Wah, gua mau ngasih tahu nih ke seluruh manusia. Wih, ini kalau pasang vinyl itu gampang banget. Gampang ya? Gampang banget, pokoknya pasangnya gak perlu repot, gak perlu capek. Betul, setahu gua kalau ditempel berarti kita perlunya lem. Betul. Nater, yes. Meteran. Iya. Lemnya buat nempelin beginian yang cocok apa tuh? Nah, pokoknya lem itu sebenarnya apa aja? Apa aja? Apapun itu. Langsung nempel? Lem kuning tapi. Lem kuning ya? Ya. Oh iya, oke. Okay. Itu langsung nempel semuanya. Jadi kita pakai kuning apapun itu bisa langsung nempel. Yang penting nempel dengan lantai yang kuning. Oke. Cakep. Lu mau gue bantuin? Kebetulan baru di sini. Berarti kita harus pindahin dulu dong di barang. Oke. Gue bantuin. Pokoknya bantuin gue sampai selesai, sampai beres. Iya. Oke. Langsung kita pindahin dulu. Masalahnya tinggal klik. Nah, gitu. Caranya ajarin dong. Iya, coba.
Ini kan ada dua nih, ada yang besar dan ada yang kecil. Ya. Yang kecil kita masukin ke yang sisi besarnya. Selesai. Yes, karena kalau yang model kecil ini dia tebalnya kurang lebih 3 mili. Kalau yang sistem dia 5 mili. Jadi supaya gak kerja dua kali, sudah dipasang bongkar, kita cek dulu pintunya. Betul banget. Ini langsung dicek dulu. Nah, coba nih gue ya. Kebetulan nih. Gak perlu capek. Itu masuk. 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 Masuk.
akan tes, men. Oh iya, tes dong. Okay. Oh, sat. Lu lihat dah, lu perhatiin. Ya, rembes. Iya, bener. Sabunannya, dari teksturnya, dia tidak berubah, dia stabil, nggak gerak-gerak, kita pasang di mana, kita injek di mana, mau digeser di mana, aman. Ada satu lagi, Rek. Yes. Di atas lagi bukan satu, oke. Lebih mudah, goyang nggak tapi kita kesana aja.